Jalil Elias jadi watak penting buat Syria ikat pasukan ranking 68 dunia Uzbekistan. Pasukan kendalian Heksha Syria menarik nafas lega apabila berjaya mengikat pasukan Uzbekistan pada perlawanan pertama mereka di pentas Piala Asia 2023. Uzbekistan yang menduduki ranking 68 dunia bukanlah pasukan yang mudah untuk diatasi dengan rata-rata pemain yang cukup hebat. Namun kebijaksanaan pemain baru JDT, Jalil Elias mengawal bahagian tengah dengan cukup baik memberi sedikit kelebihan buat pasukan Syria. Jalil Elias yang memakai jersey nombor 18 sering menjadi duri dalam daging buat pasukan Uzbekistan apabila ketika mereka melakukan serangan ke kubu lawan. Pemain berdarah Argentina Syria itu turut menyekat percubaan gol sebanyak 2 kali dan mengeluarkan bola dari kawasan bahaya sebanyak 3 kali sepanjang perlawanan. Beliau turut membantu bahagian serangan yang diketuai oleh Ibrahim Hesar dan Pablo Sabab. Jika anda suka info-info yang diberikan dalam channel ini, bantu saya dengan menekan butang subscribe dan butang loceng untuk mendapat notifikasi terbaru dalam channel ini. Assalamualaikum, terima kasih, jumpa lagi.